Selamat datang di YouTube channel Banaran Info. Agar tidak ketinggalan video update terbaru Banaran Info, pastikan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih and matur nuwun. Boleh mbok pasar Banaran persiapan kuliner. Kayak ini ibu sebagai apa? Ketuanya UMKM-nya. Rencana kan kita mau buka dan membuat kulineran di Desa Banaran. Di sana nanti ada panggung, Kita panggung hiburan, ada karaoke. Kemudian nanti difasilitasi catur, anak-anak muda, orang tua, biar nanti pada main catur ke sini, sekalian jajan di sini. Nanti lampu-lampu yang indah, yang kerlap-kerlip dipasang di sini, pokoknya indah. Kulinernya nanti dari sore jam 3 sampai malam hari. Peserta kulinernya bermacam-macam, ada sotonya, gorengannya, somainya, pempeknya, esnya, panganan desa, nanti komplit ada di sini. Ini rencana mulai dibuka kapan? Dibuka nanti awal Awal Februari. Besok panggung ada di sini. Oh iya. Semua komplit, peralatan komplit, ada TV-nya, wireless. Iya. Okay. Ya. Oke, Lur, jadi iki ya pasar Desa Banaran posisinya kidul dhewe iki. Kene gak tenggo buka kulineran, bukae jam 3 sore ngasih bengi. Iki posisi lagi dicat, dikasih warna merah semua. Nanti variasi lampunya di sini berbagai macam ya, ada warna biru dan yang lainnya. Jadi posisi pasar Desa Banaran bakal suasanane rame lur saben dinane. Saben wengi ini oke sing dorene mesti, soalnya oke kulineran sing bakal dibuka nih gini. Karaokenan lur sing do seneng nyanyi-nyanyi, karaokenan sesuk iso hae-hae ning kene lur. Lomba catur barang lur. Lur iki tunjukkan merahmu. Lur. Ning kene iki mau ceritane iki saka lur. Lur. Jadi ini posisi pasar sisi kidul dhewe lur. Di pasar Desa Banaran. Pintu masuk neng lor kono kae. Harus pintu masuk singguri. Harus sisi kono kae.